Saya yang tak sabar nak membawa anda melihat transformasi 13 ruangan ataupun sudut di dalam rumah orang bujang. Kenapa orang bujang? Seperti biasalah, kalau anda tahu rumah orang bujang, konsep mereka punya rumah tu apa yang boleh je. Tapi siapa kata yang orang bujang ni tak ada cita rasa masing-masing untuk ruang idaman mereka? Mungkin penghalangnya dari segi mereka tak tahu nak buat macam mana ataupun masalah bajet. Dari segi masalah bajet, anda kena saksikanlah macam mana kita dan menghasilkan ruangan yang wow. Yaya akan bekerjasama dengan dua orang yang sangat-sangat pakar dalam kerja-kerja pertukangan dan kerja seni warna kerana mereka telah berpengalaman lebih 20 tahun dalam skill mereka sendiri. Okay guys, untuk episod kali ini, ruangan orang bujang yang kita akan lakukan adalah bilik tidur. Okey, bilik tidur merupakan salah satu ruang yang sangat penting sebenarnya dalam sesebuah rumah. Sebab apa? Bila kita penat-penat kerja satu hari, kita balik rumah lepas mandi semua, mesti kita nak dapatkan rehat yang best, tidur yang selesa. Dan bila kita bangun pula, kita nak bangun dalam ruangan yang orang kata memberikan semangat. So guys, kali ni kita nak buat tema apa, konsep apa, bajet lari ke tak lari? Jom kita saksikan projek rumah bujang sekarang.